Tim Resmo Polres Palopo berhasil mengungkap kasus pembusuran yang terjadi di Jalan Cakalang. Pelaku yang berhasil ditangkap adalah seorang pria berinisial RA, 19 tahun, yang merupakan residivis kasus pembunuhan beberapa tahun lalu di lapangan Salobulo, Kota Palopo. Kasihumas Polres Palopo mengungkap peristiwa tersebut terjadi di salah satu warung kopi. Saat itu, korban sedang menikmati kopi di sekitaran Jalan Cakalang, Kota Palopo. Tiba-tiba, tiga anak busur ke arah korban mengakibatkan salah satunya menancap di bagian kaki korban. Setelah melancarkan aksinya, pelaku segera melarikan diri. Setelah mendapat laporan, Polres Palopo segera mengambil tindakan dengan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku RA di lokasi persembunyiannya. Yaitu kejadiannya di Jalan Cakalang dekat toko Arijaya, di mana pelaku dengan menggunakan busur melakukan pembusuran terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami atau mengenai pada kaki atau betis, sehingga busur tersebut tertancap di kaki atau betis korban. Dari hasil penyelidikan, diketahui aksi ini dilakukan atas dasar dendam pribadi beberapa tahun lalu, di mana keduanya merupakan mantan narapidana. Di mana pelaku sebelumnya sudah melakukan kasus pembunuhan yang terjadi di Salobulo beberapa tahun yang lalu. Pelaku tersebut yang berinisial RA sudah menjalani hukuman. Di mana pelaku dengan korban sudah saling mengenal. Belakangan diketahui saat ini pelaku ternyata masih berada dalam status pembebasan bersyarat. Selain RA, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 ketapel dan 4 anak panah. Sulfikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.